Sebuah mobil Kijang Innova bernomor polisi B1220PFE sekitar pukul 8 tadi pagi mengalami kecelakaan masuk ke sungai di Jalan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat. Pengemudi diduga mengantuk sehingga mobil yang melaju dari arah Jalan Lejen Suprapto menuju Rawasari ini menabrak pembatas jalan dan kemudian masuk ke sungai. Polisi berupaya mengevakuasi mobil namun hingga kini belum berhasil dilakukan. Proses evakuasi sendiri sempat mengakibatkan kemacetan lalu lintas sepanjang 2 km di Jalan Lejen Suprapto.